Polresta Bogor Kota telah selesai melakukan gelar perkara laporan Satgas COVID-19 terhadap Rumah Sakit UMI terkait hasil swab tes Habib Rizik Sihab pada Senin 7 Desember 2020. Kapolresta Bogor Kota Kombes Hendy Fuser mengatakan hasil gelar perkara menunjukkan perkara ini dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, tim penyidik akan kembali bekerja meminta dan mengumpulkan keterangan saksi dan juga barang bukti untuk menentukan siapa tersangkanya. Dia pun menjelaskan tim penyidik Polresta Bogor Kota telah memeriksa 25 orang saksi dalam kasus ini. Hendry pun menjelaskan ada 25 saksi yang telah diperiksa, 24 saksi dan 1 saksi ahli. Saksi ahli berasal dari ahli epidemiologi dan dari keterangan-keterangan yang dikumpulkan lanjutnya, penyidik melihat ada peristiwa pidana dalam kasus ini. Setelah naik ke status penyidikan, penyidik akan kembali memanggil saksi-saksi untuk memperkuat keterangan saksi dan juga mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Terkait pemanggilan Habib Rizik Sihab, Hendry menegaskan tergantung hasil penyidikan nantinya. Jangan lupa subscribe ya!